Bapak Ibu semuanya yang berada di sini, bagi siapa saja yang menjawab salam, kita doakan utangnya lunas. Yang ada utang kita doakan semua utangnya lunas. Oke, siap semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi siapa saja yang menjawab salam dengan semangat, itu tanda bahwa utangnya banyak dan insya Allah akan terbayar dan lunas. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Juliadi. Saya caleg PKS, caleg salah satu caleg muda yang berada di PKS untuk saat ini, dan beberapa rekan-rekan saya juga, mereka juga siap untuk memenangkan Anies Baswedan di Pulau Sebatik ini. Makanya kalian muda semua. Jadi saya perlu tes suaranya lagi. Kalau saya bilang siapa kita? PKS menang. Presiden Anies. Oke? Kita tes ya. Siapa kita? Ulang ya. Siapa kita? PKS. Siapa kita? PKS. Menang. Presiden Anies. Oke, terus saya sampaikan bahwa saya di sini mewakili teman-teman semuanya untuk menyampaikan aspirasi dan menyampaikan sebuah semangat buat semuanya. Dan perlu saya sampaikan, saya berterima kasih kepada caleg provinsi Bapak Ustadz Burhanuddin. Tenang saja Pak, kami ada di sini Pak. Kami anak muda sebatik ada di sini Pak, tenang saja. Kami siap memenangkan PKS untuk ispati ini. Bagaimana semua? Siap? Oke. Baik teman-teman, sebangsa dan setanah air, perlu saya sampaikan bahwa kita perlu sampaikan ke seluruh warga-warga kota Sebatik. Perlu kita sampaikan yang berada di pelosok-pelosok Sebatik. Kami hadir untuk menyampaikan bahwa ada sosok pemimpin yang siap untuk melakukan yang namanya perubahan. Di mana adalah beliau sosok yang kita dambakan. Saya yakin beberapa tahun ke depan tidak bisa melahirkan sosok seperti ini. Saya yakin itu. Maka dari itu kita memimpikan bahwa Sebatik ini bisa memberikan suara sumbangsinya bahwa Anies Rashid Baswedan siap untuk melakukan perubahan, apalagi di daerah kita seperti ini. Saya yakin juga bahwa Sebatik ini kedepannya akan bisa menjadi sebuah kota madya. Yang penting presidennya Anies. Siap semua. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, pada saat tanggal 14 Februari 2024, disitulah penting bahwa kita benar-benar memilih pemimpin yang benar-benar cocok buat negara ini. Dan perlu saya sampaikan, jika ada 1000 suara di Sebatik ini, saya adalah salah satunya. Jika ada 100 suara Anies Rashid Baswedan di sini, sayalah salah satunya. Dan jika ada 10 saja suara Anies Rashid Baswedan, saya satunya, salah satunya. Dan perlu saya sampaikan, jika ada 1 saja suara Anies Rashid Baswedan,
saya lah satu-satunya suara administrasi sepak bola. Siap menemani. Siap menangkan administrasi sepak bola. Siap semua. Maka dari itu jangan lupa coblos nomor satu. Coblos nomor. Oke, luar biasa semangat siap semua warga Sebatik. Itu buktinya bahwa kita siap memenangkan Anies Rashid Baswedan. Siap semua? Siap. Oke, itulah saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa membuktikan di tanggal 14 Februari 2024 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.